Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pelosok Teh. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi yaitu cara menyembunyikan kontak WhatsApp di HP Android kita masing-masing ya teman-teman. Nah, untuk teman-teman pengguna HP Android yang mungkin mau menyembunyikan ya kontak WhatsApp sementara, kalian bisa menyimak tips berikut ini. Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya ya teman-teman. Di sini pertama-tama kita cari aplikasi WhatsApp di HP kita masing-masing. Nah, jika sudah ketemu, kalian klik dan buka. Kemudian jika sudah tampil seperti ini, kalian cari pada tulisan atau logo pesan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalian cari kontak yang ingin kalian sembunyikan. Contoh di sini saya akan menyembunyikan kontak yaitu sebentar. Nah, ini kontaknya bisa kalian lihat. Nah, untuk menyembunyikannya tinggal kalian klik pada nomor kalian ya, atau nomor yang ingin kalian sembunyikan. Kemudian jika sudah, kalian klik pada tulisan titik tiga pojok kanan atas. Kemudian di sini kalian klik pada bagian lihat kontak. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik titik tiga lagi. Kemudian klik edit. Nah, jika sudah seperti ini, kalian arahkan pada nomor yang ingin kalian sembunyikan. Nah, contoh ini nomornya teman-teman ya, tinggal kalian tambahkan 0 di belakangnya seperti ini ya, ingat tambahkan 0. Jika sudah, kalian klik simpan. Secara otomatis kontak tadi akan hilang dari WhatsApp kita. Kita coba cek, kita coba refresh. Setelah kita refresh, coba kita cek lagi. Nah, ini nomor atau kontaknya sudah hilang, maksudnya sudah tidak bisa dihubungi dengan kontak WhatsApp dan perlu diundang. Nah, saat kalian cek seperti ini, tidak akan diarahkan ke chat WhatsApp, namun akan masuk ke seperti ini. Jadi chat WhatsApp kalian tidak akan terlihat. Nah, begitu teman-teman cara menyembunyikan kontak WhatsApp di HP Android. Semoga tips atau tutorial kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mencoba. Jangan lupa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar jika ada yang ditanyakan. Sekian tutorial kali ini, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.